Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf di channel Yusuf Kreator. Oke teman-teman, kali ini saya berada di kota Cirebon dan saya mengeksplor salah satu rumah mewah, rumah sultan 2 lantai ya, yang berada di Cirebon. Konon ceritanya rumah ini sudah bertahun-tahun ya, entah sekitar 10 atau 20 tahun terbengkalai mungkin saja ya, karena infonya itu belum valid teman-teman. Oke, menariknya rumah ini adalah konon katanya rumah ini dulunya itu rumah bekas dokter teman-teman ya. Rumah bekas dokter yang terbengkalai yang berada di kota Cirebon. Oke, tapi sebelumnya yang baru bergabung di channel ini, yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media kalian cuy. Oke, kita langsung saja untuk mengeksplor rumah ini cuy. Yoi. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nampaknya kotor banget ya. Ini adalah mungkin bagian dari dalam dan ruangan tamu rumah tersebut. Assalamualaikum, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lantai 2 ya teman-teman ya. Ini ada salah satu bagian bawah ini dan ini adalah mungkin salah satu ruang pekerja dari dokter tersebut ya. Oke, di sini kita memerlukan sebuah senter untuk menerangi lokasi ini teman-teman. Oke, ini mungkin adalah salah satu dokumen-dokumen ya pemilik dari rumah tersebut teman-teman ya. Banyak sekali dan banyak sekali sampah-sampah cuy. Oke, kita langsung saja ke bagian sana ya teman-teman ya. Dan konon katanya rumah ini menurut warga sekitar, rumah ini sudah ditinggalkan selama tahun 80-an ya konon ceritanya ya. Oke, kita coba ke ruangan sana teman-teman ya. Dan mungkin itu informasi yang sangat belum valid ya, bisa jadi itu informasi yang masih menyimpang gitu, belum tentu informasi yang saya sampaikan tuh 100% belum tentu benar ya teman-teman ya. Oke, di sini ada salah satu ruangan kerjaan juga. Ini sangat belaratan sekali ya, sangat kotor sekali teman-teman. Oke, ini salah satu lemari kosong. Di sini coba kita buka, kosong juga teman-teman. Ini mungkin salah satu apa ya, untuk orang ini ya, pemiliknya bekerja gitu ya. Karena banyak sekali dokumen-dokumen kedokteran yang berada di rumah ini teman-teman ya. Padahal katanya pada tahun 80-an rumah ini sudah dikosongkan begitu saja oleh sang pemilik rumah tersebut. Dan ceritanya pemilik dari rumah tersebut, rumah ini orang Cirebon asli ya, orang Cirebon asli yang punya anak orang Cirebon juga. Dan konon ceritanya penghuni rumah ini itu entah kemana pergi keluar kota, tapi anaknya itu berada di Cirebon ya. Assalamualaikum, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, konon ceritanya di sini ada salah satu sebuah mobil yang berada di rumah ini teman-teman. Oke, assalamualaikum, salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini ngeri banget ya. Kita kemana dulu nih cuy? Oh, kita ke bawah dulu ya, terus kita ke atas. Oke, mungkin saya ke sana dulu ya teman-teman. Nanti kita ke bagian akhir, kita ke sini karena di sini tuh menarik banget. Oke, jadi informasi yang saya dapatkan itu belum tentu valid teman-teman. Assalamualaikum. Ini salah satu WC, saya tidak mau shoot. Assalamualaikum, saya di sini tidak akan mengganggu.
Oke. Ini salah satu bagian belakangnya, teman-teman. Lumayan juga. Sorry, Gong. Ini sebuah kasur ya. Sebuah kasur yang ditinggalkan dan sudah kotor banget, sudah terbengkalai ya, sudah bertahun-tahun. Oke. Mungkin kita akan naik di sini ya. Buka nggak ya? Nggak bisa cuy. Kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini adalah bagian belakang dari rumah tersebut. Nah di sini ada salah satu mobil kepemilikan rumah ini teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini sudah bobo banget ya, sudah kropos bagian atas. Mungkin ini adalah bagian belakang dari rumah mewah, rumah sultan kepemilikan dokter tersebut. Oke, assalamualaikum. Wih, ini sangat hati-hati cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bangkai sebuah mobil ya. Assalamualaikum. Sini ada sebuah bangkai mobil zaman dulu, tempo dulu. Ya, ini teman-teman. Gokil banget nih. Ini banyak nyamuk, cuy. Nah, bisa kalian lihat. Ini adalah satu mobil kepemilikan sang pemilik rumah ini, teman-teman. Ini mobil tuh udah tahun berapa ya ini? Sudah lama banget, cuy. Mungkin ini mobil mewah pada zaman eranya, cuy. Oke, coba kita lihat ke dalam mobil tersebut. Assalamualaikum. Ngeri juga, cuy. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tidak ada kayak ini dalaman mobil tersebut, teman-teman. Ya, ini kuno banget. Ini antik banget, serius. Dan bodinya pun sudah kropos itu. Mesin-mesinnya tuh masih ada semuanya. Sudah komplit ini bagian dalamnya. Ini mewah pada zamannya, cuy. Ini kamera nggak bisa masuk, cuy. Gua kamera nggak bisa masuk karena ini. Nah itu adalah bagian dalamnya ya. Keren juga ini mobil klasik, cuy. Ya, mewah pada zamannya. Oke teman-teman, itu ada salah satu sumur. Aduh, salah satu sumur tua. Ya, oke. Itu ada salah satu sumur tua ya, yang mana tidak bisa saya sorot. Oke, coba kita ke salah satu ruangan lagi, cuy. Ini rumah mewah banget ya, keren juga. Assalamualaikum. Ini dilihat dari ruangan sudah hampir puluhan tahun mungkin ya, sudah hampir puluhan tahun karena sudah seperti ini gitu ya. Aduh, ngeri juga nih, cuy. Oke, kita coba langsung masuk ke sana karena lewat sini tuh nggak bisa, teman-teman, banyak nyamuk juga. Kita lewat jendela, akses yang bisa dilewati hanya lewat jendela ini. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Punten, 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 sampurasun. Coba kita lihat. Kosong, cuy. Kita lihat lagi, cuy, di sini. Karena saya melihat di sini bukan berarti saya mengambil ya. Tapi saya di sini hanya review saja dan tidak ada sedikit barang pun yang saya ambil, cuy, ya. Saya kepo dengan remari-remarinya, cuy. Oke. Coba kita buka. Aduh, keras, cuy. Untuk mempersingkat waktu, wah, ini gede banget, cuy. Ya. Oke. Kita langsung saja ke sini, cuy. Biar kalian tidak penasaran ya di atas itu ada apa gitu. Oke. Ush, rimbun banget sih. Oke, kita langsung saja ke atas sih. Aduh. Assalamualaikum. Punten. Punten. Sepeda. Sepeda. Ush, ini. Mungkin propertinya sudah istilahnya sudah dipada angkatin. Assalamualaikum. Ini lantai 2, cuy. Kekil banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini salah satu ruangan kerjanya ya. Ini kasur
kasur pemilik rumah ini yang ditinggalkan begitu saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin barang-barangnya pun sudah dikemas semua ya. Ini minimalis banget tapi mewah gitu. Ya. Ini konsepnya itu luar biasa. Mungkin ini salah satu meja si pemilik rumah ini, cuy. Oke. Nah, ini lantai 2, kita bisa lihat sendiri itu bawahannya itu udah rungkat-rungkat banget, cuy. Oke. Kita coba ke bawah, cuy. Ada salah satu dokumen juga yang tidak bisa kami sorot gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai turun, cuy. Oke, ada salah satu ruangan lagi. Di mana ya? Oke, cuy. Mungkin itu penampakan dari rumah ini, cuy, ya. Di sana itu ada dokumen-dokumen yang tidak bisa saya sorot, cuy. Biasanya seperti ini, rumah dokter yang terbengkalai yang berada di kota Cirebon, cuy. Aduh, lumayan capek juga, cuy. Ngap gitu, banyak nyamuk gitu, dan lokasinya pun kotor banget ya, sudah mungkin udah puluhan tahun terbengkalai gitu, jadi ya seperti ini gitu, cuy. Oke, buat kalian yang baru mengunjungi video kali ini, yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dukung terus channel ini dengan cara share sebanyak-banyaknya video ini ke seluruh sosial media kalian, cuy. Oke, cukup sekian, dan bila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau penyampaian informasi yang kurang valid, mohon maafkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.